Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Barito Utara melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang pada Selasa 21 September 2021. Kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang tersebut menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat, praktisi hukum, dan Polsek Teweh Tengah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Haji Masdul Haq mengatakan, diadakannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya masalah kependudukan dan perlindungan anak dan perempuan di Barito Utara. Masdul Haq mengatakan, warga yang diundang terdiri dari 28 rukun tetangga dari 4 kelurahan di Kecamatan Teweh Tengah. Dinas Dalduk KB ketiga Kabupaten Barito Utara, yang pertama mengatakan banyak terima kasih, terutama kepada narasumber dari Kapolsek dengan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Barito Utara yang menyampaikan materi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Harapan kami kepada masyarakat terutama di 4 kelurahan, Kelurahan Melayu, Kelurahan Manjas, kemudian Kelurahan Bunga dan Jambu, ada 28 ketua RT yang kami hadirkan di sini. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada mereka sehingga apa-apa yang terjadi nantinya di lingkungan mereka masing-masing dapat dilaporkan secara berjenjang baik melalui Kapolsek maupun dari Lembaga Bantuan Hukum maupun langsung ke dinas kami, Dinas Dalduk KB 3 Kabupaten Barito Utara. Okay. Dan harapan kami juga mudah-mudahan di Kabupaten Barito Utara ini hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dirinya juga berharap dengan diadakannya kegiatan ini, masyarakat dan juga RT yang diundang memahami secara jelas masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Dalam kondisi sekarang, sejauh ini komitmen bersama untuk mewujudkan 3N atau 3 hal, yaitu diakhirinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Selain menjalankan berbagai program pendukung, tentunya diperlukan data dan informasi sebagai alat untuk mengukur capaian hasil program 3N sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Saya tengah untuk masalah sosialisasi yang sekarang kita laksanakan. Harapan saya ke depannya masyarakat Muara Teweh bisa kita lindungi untuk permasalahan perempuan dan anak. Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kapolsek Teweh Tengah AKP Reni Arafah mengatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat Muara Teweh khususnya anak-anak dan perempuan dapat terlindungi. Kita berharap dengan sosialisasi ini, masyarakat lebih mengerti masalah perlindungan anak dan perempuan. Kita sangat memberi apresiasi kepada panitia pelaksana karena dengan adanya sosialisasi ini akan upaya pencegahannya akan semakin maksimal. Yeah. Namun kalau pencegahannya sudah tetap maksimal, tetap terjadi pelanggaran, ya penindakan tetap harus berjalan, yaitu proses hukum bagi pelaku. Saya kira itu yang bisa kita atur. Okay. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.